Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasukul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من كان أمره بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang tiang hormati dan muliakan bapak-bapak al-mukarramun, para tuang guru, guru tiang belum sami saara ilik muriniki, yang harus kita hormati karena ilmu beliau, dan mudah-mudahan beliau tetap dicurahkan kesehatan zahir batin, amin, diberikan panjang umur sabarokah, amin, bagi adin telapangan rezekinya oleh disida Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beliau, keluarga beliau, mudah-mudahan keluarga beliau niki dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tajawana nilik rugemurme balak musibah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ilik siang menjelang sore niki tiang belum sami bisa hadir ini tempat yang sangat mulia nih niki, barang-barang muzakarah nih, mungkin saling memberikan pencerahan untuk bisa mencerahkan pikiran kita dan hati kita. Kedua kalinya kita tak lupa tayangkan salat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang belum sami tetap ingat juk beliau, yakin beliau pun akan ingat juk tiang belum sami. Mana-mana jakat-jak lengek mikir tebentek imat barang-barang juk surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nggih sepuk riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan di waktu pagi dikit untuk menemui para sahabat beliau. Maka beliau menemukan sahabat-sahabat di satu majlis. Maka beliau niki sapa para sahabat dengan ucapan kaifa asbahtum. Berembe kabar wahai para sahabatku elek pagi seni. Kalu para sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Pagi seni, jawaban para sahabat. Pagi seni, kami wahai Rasulullah masih beriman juk desida Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa bapak ibu. Saat ketuan tentang keadaan lagu, para sahabat menjawab dengan batinnya, keadaan batinnya mentiang belum sami umat ketuan berbekabar pasti sehat. Nah, tempat rame ini tinggi
lagu sepi berempir. Eh kesusah, jamin udah keluar macam mana ngeluh macam antek ketua napi keadaanan doa. Tapi sahabat apa katanya? Asbahna mu'mini nabilah. Pagi ini wahai Rasulullah, saya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pertanyaan Rasulullah kepada sahabat, "Wa ma alamatukum imanikum? Wa ma alamatu imanikum?" Berembi tanda-tanda iman wahai para sahabatku. Kalau para sahabat menjawab, nasbiru alal bala, kami bersyukur, muktabin, saat tepat muktabin, nabi, kami nasbiru alal bala, kami bersabar apabila tabin musibah. Bahasa saya, para sahabat, wa nasykuru alal roha, kami bersyukur, muktabin kelapangan nikmat. Wa narda bil qada, kami ridha atas ketetapan Allah. Berbisa tak tejab Allah taala, perintah Allah taala, larangan Allah taala, maka kami tetap ridha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan kagum Rasulullah terhadap terhadap para sahabat-sahabatnya. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau diucapkan tentang sabar, syukur, ridho, gampang nih. Gampang, lidah tak bertulang. Lagu pada saat terjadi ada persoalan, belum tentu dia bersabar. Suatu waktu dia diberikan nikmat, bahkan dia lupa tebe nikmat harta beli, bahkan dia lupa kepada Allah, bahkan dengan hartanya dia bermaksiat. Seandain dia diberikan ketetapan qada oleh Allah SWT, arah sendiri itu juk disida Allah Subhanahu wa taala. Lagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga terhadap para sahabatnya. Nabi bahasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antumul mu'minuna haqqo wa rabbil ka'bah, kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar betul-betul beriman. Kalau Rasulullah bahasin wikanan niki nggih, wika wa rabbil ka'bah, demi Allah bahasa, demi Allah sang pemilik Ka'bah, demi Allah Tuhan sang pemilik Ka'bah. Bahkan Rasulullah bersumpah bahwa membetulkan keimanan para sahabatnya niki. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara tiga tanda-tanda iman sabar memang luar biasa nih, antara sabar, syukur dan ridho. Basir ulama dalam kitab Sabuk Jauh niki, kitab An-Nawadir karangan Ahmad Sihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi, Nabi basir qala ba'dul ulama, basir sebagian ulama, as-sabru asaratu aksamin, sabar niki arah 10 bagian. Sabar niki berdua bagian arah 10. Mbesa 10. Sepertaman as-sabru an syahwatil batni yusamma qanaatan wadidhu syaraf. Bagian sepertaman adalah sabar dari keinginan-keinginan atau syahwat tiang niki, syahwat tiang mutiak doloran Bapak Ibu niki, arantian niki, dan ini puas-puas arantian niki, melen main-main doang, melen enak-enak doang, sataparan naranti tiang samai niki-niki mulut samai niki-niki. Tiang jak tontetaka lagu hanya besudang
besuk uang, lagu, dia selalu menginginkan terus syahwat tianiki. Lagu sai-sai, basen ulama niki, sabar, tahun tahan diri, elek syahwat tian, yusamma kona'atan, maka iya sataparan narang kona'ah. Iya sataparan narang kona'ah. Sedang kona'ah ini kan bagian daripada sabar. Kona'ah ini dengan saya merasa cukup, merasa puas. Nabi pun terbagi. Sida-sida Allah Subhanahu wa taala maka yang terima. Niki kona'ah. Satu contoh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ibu-ibu ngeriap niki nggih. Mau tepina sambal locek nggih. Sambal locek. Bukan cen api. Terong. Mungga aniki. Terong pe mo semaman tiang belum sami, semaman belum sami. Mun betul-betul sabar, sebur betul kona'ah, maka yang kembe terima Nabi pun seara ilik julun. Lagu mende sabar bapak ibu ni pasti. Mbe mana panggang no? Ane? Mbe telok no? Pret hamun ben pire 5000 biasa ni kan alat 5000 milen kembe milen manuk pang pangga semama ni ke ya tepara dinara tongkona kona bahkan masuk ke dalam rakus ni ke ni menupun jamaah laki menwikan semama kan bergaji sekian lagu nuntut-nuntut diri nah niki ndara kona'ahan seorang istri niki ya surat wadidduhus syarahu kebalikan dari kona'ah niki adalah syarahu rakus napi ya syariha asal katanya rakus nggih rakus ya surat tia niki pokon besu mundangan pokon besu niki an halal dan haram yang penting kenyang nah yang penting kan kenyang bahaya niki ya surun bagian dari sabar sepertama adalah harus kita miliki sifat qanaah asal qanaah niki apabila tiap belum sami tahu sabar dalam syahwat di tiang. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagian sekedua adalah wasabru an syahwatil farji yusamma iffatan wadidduhu sabaqu. Sabaq. Bagian sabar sekedua adalah sabar tahun tahan diri elek syahwat faraj kemaluan. Bapak ibu dengan sak tahu tahan syahwat parajan tian aparajan kemaluan maka manusia niki yang tindih nih yang tindih yang tahu jaga diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah niki Bapak Ibu, sak kedua bagian daripada sabar adalah wasabru an syahwatil farji, yaitu sabar dari syahwat atau keinginan-keinginan faraj, kemaluan. Ya suran wa yusamma iffatan basen ulama. Niki sataparan arah sifat iffah. Sak tahu tahan diri elek syahwat farad maka ye teparan naran iffah dengan sak tahu jaga kehormatan ye suruh luar biasa sabar bagian sak kedua niki Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia betul-betul akan jaga diri
sak masih dedara biasa ni tinggi, sak berselana kontek atau berpakaian ketat, atau bisa saja ibu-ibu niki mentuh balik nanti dekat tempat ramai orang yang berjelbab, tidak berjelbab dan tahun apa niki rambut adalah aurat. Maka manusia niki dan sabar ilik syahwat pak faraj niki sak kedua wadiduhu sabaku, maka lawan daripada ifah niki sabab besar birahinya. Artinya napi niki iya manusia senang mata jelilitan napi para niki tidak mau menundukkan pandangan, demen ingat sak hal-hal sak indah, bahkan oleh HP niki i demen ah itu napi dengan sak ndek tahan syahwat para janiki sak berpakaian yang tidak syar'i juga niki. Ayah son perlu bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bijajari niki harus peringat, ingat. Ada dinded baik terkena dengan napi tidak sabar dalam syahwat pak faraj. Bagian sak kedua. Bahasa ulama sak ketelun. Bagian sabar sak ketelun. Wasabru alal musibati yusamma sabran wadidduhul jazak. Bagian saya ketelun sabar niki bapak ibu adalah sabar elek musibah. Yusuf masabran maka niki teparan arah sabar bahasa. Artinya napi artinya pokok sedeparan sabar sedep sebenarnya adalah sabar elek musibah. Napi pun tebir si Allah SWT berupa hal-hal sak menyakitkan, berupa hal-hal sak dikanggok niki. Maka niki harus sabar. Karena mendek sabar susah niki. Mbes sakit maling dia sabar. Pahala dinara. Nggih. Karena bukan itu solusi niki, musibah niki. Bukan solusinya. Dia sabar itu bukan solusi. Bukan penyelesaian. Penyelesaiannya lah sabar, pasti ada jalan untuk keluar. Wadidduhul jaza'u, maka lawan daripada sabar sebagian sa ketelu ini adalah berkeluh kesah. Ya. Mendengar sa sering berkeluh kesah niki Bapak Ibu, ya. Pasti yang tumpahan jok dengan sakit napi pun kejadian ini pasti lama tumpahan ni dengar gara-gara ni wah no wah no jadi kena ini bahkan dia akan marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sak berkeluh kesah. Sak tak berkeluh kesah jamaah bini elek sai elek desida Allah subhanahu wa ta'ala enggak no tak berkeluh kesah niki. Dekanggo berkeluh kesah elek manusia kecuali bapak ibu boleh menceritakan sesuatu jog burut jog dengan tawa jog dengan sak paham permasalahan mu atas selesaian den ni kulah bercerita-cerita niki dah berdaya batur bercerita dah kulah bercerita antas selesaian nende bahkan memperkeruh masalah niki memperkeluh masalah sekek jadi dua jadi telu jadi empat gara-gara dia mengeluh kepada sesama manusia bahkan bukan kepada ahlinya untuk menyelesaikan permasalahannya niki. Mau jampir tak kata ben lagu niki waktu hanya bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian sabar saka empatan. Nabi basal ulama niki wasabru alal gina yusamma dabtun nafsi wadiduhul batar. Bagian sabar saka empatan adalah sabar atas keadaan waktu dan diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tebe nikmat
berupa harta benda berlimpah ruah. Pada saat kita kaya, tersuruh sabar. Tersuruh sabar. Basun ulama niki dalam kitab An-Nawadir. Kembe niki, karena bisa jadi dengan kekayaan setebih sidi sedia Allah Subhanahu wa taala, dia lupa diri. Lupa mun lupa bahaya. Harta sak berdua niki dia manfaatkan untuk bermaksiat kepada Allah. Bisa jadi niki, gampang, lebih gampang fasilitas berdua. Beli ninne gampang. Beli minuman keras gampang. Berpoya-poya gampang. Gampang. Terus bayar dengan untuk melakukan sesuatu kemaksiatan gampang karena kepe. Dengan disuruh demen tebing kepe. Nah, ini bahaya kalau dia lupa pada saat dia kaya. Yusuf Rembesul Ulama wasabru alal gina, sabar ketika mendapatkan karunia serta para narang kekayaan. Wa yusamma dhabtun nafsi, maka manusia sak sabar ila kekayaan niki basa ulama ya tepara dhabtun nafsi, dengan sak tahu kekang nafsun, dengan sak tahu penjara nafsun. Mensugih menjelang ndeh terlalu-lalu niki ya. Lagu kalau dia kaya memang luar biasa, butuh perjuangan untuk mengangkat nafsu. Karena fasilitas ini ya gampang, maksudnya ya gampang. Ya suruh gampang berbuat maksiat. Lagu beda. Kalau dengan sabar dan kekayaan, dia akan ingat kepada Allah. Bahkan dengan kekayaannya, dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia sedekat jok Allah SWT karena kekayaan niki sebut dhabtun nafsi. Lagu bahasa ulama niki kebalikan wadid duhul batar, lawan daripada dhabtun nafsi adalah batar. Ini batar ini angkuh. Ya suruh mendek tahu kekang nafsu niki angkuh niki. Sombong itu. Nabi pun yang berdua ini harta kekaat rasa istri yang banyak bisa menyebabkan Nabi sombong. Terus pakaian bisa Nabi pun namanya kekayaan bisa menyebabkan sombong. Ilmu bisa saja dengan keilmuan yang kita miliki merasa lebih bahaya juga niki. Ah niki sehingga apa? Sehingga lawan dari dhabtun nafsi niki adalah batar. Itu angku. Bapak Ibu yang dimuliakan adalah Allah SWT. Lagu mendengan sugih dan menyebabkan dekat kepada Allah luar biasa. Kedudukannya memang luar biasa. Luar biasa karena dia juga bisa dekat dengan Allah gara-gara hartanya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan adalah Allah SWT. Bagian sabar sekeberikan adalah wasabru indal kitali yusammas saja'ata wadidduhul jubnu. Bagian sabar sak kelima Bapak Ibu adalah sabar ketika berperang. Dengan berperang itu luar biasa. Kalau zaman Rasulullah itu luar biasa. Bahkan sekarang di Palestina kaum muslimin sak berperang melawan orang-orang kafir yaitu Yahudi. Risikonya Nabi nyawa wenande tak selamat, mungkin cacat, mengalir darah niki. Lagu luar biasa. Sabar ketika berperang memang luar biasa. Mungkin darah perang dan paling perang kaceba batur memparah hatama surga.
menang kalah pada selain lima lekor. Nabi sen perang bukan karena Allah, bukan karena Islam. Nah, ini tidak seset kesahit. Nah, dengan sabar ketika berperang ini yusamma saja'ata, maka manusia maka dengan saniki disebut dengan berani. Dalam kebaikan dia sabar melakukan berperang atau berjuang di jalan Allah. Nabi pun makin berjuang di jalan Allah niki membutuhkan kesabaran, maka niki disebut dengan saja'ah pemberani. Lagu dende enani. Ya salah masih bani-bani diri. Nah niki ndek para pemberani kalau dalam Islam. Pengecut. Ya salah lagu bani pengecut arah niki. Nggih. Atau dan bani berjuang di jalan Allah. Pengecut masih arah niki. Yes, wadidul jubn. Lawan daripada saja'ah adalah pengecut, teror, berjuang di jalan Allah, tenan, bangun masjid, mencembe, munmusawarah paling roceh, paling roceh, lagu dia menawah mulai baik, mau empat lain, ireng-ireng ada dah mau kan, empat ireng asa baru no, pakai senguci lah nenek. Nah niki, jadi betul-betul berjuang di jalan Allah niki adalah orang-orang yang saja'ah pemberani. Lawan daripada pemberani adalah jubnu pengecut. Bagian sekeliman daripada sabar niki adalah wasabru indal ghadabi yusamma hilman wadidduhul humuq. Bagian sekelima daripada sabar niki adalah sabar ketika ghadab, marah, gedek. Karena Bapak Ibu, dengan mood gedek niki sulit kontrol diri. Munah gedek kele anak ke niki, gedek karena nafsu, mempenet. Harap mudahit niki, mempenet bijirnya, jangan bergansing kenapin. Ana mun marang niki sampai jage merok nih melotot bapak niki penentangan terus berurak. Ah niki bukan marah karena Allah, marah karena setan niki. Terasuk. Apa mun poter dijene sedek ado poter. Ya Allah ya Rabbi. Kalau mukul sama anak niki, mukul dengan kasih sayang. Empok kan niki, gimana? Kadem baik sekolah jokto Mesir, kapeh dok Mesir, amno ni. Lagu kepaksa di Indiano niki berbekas bapa ibu ni. Leset dan kanggun, ni leset apaan? Empungan. Ah, dia nak biasa ke diadil lah, ni biasa ke cek dah ni. Ane? Lagu mukul karena kasih sayang itu niki. Yang cobaan masih nikinya jangan gedek la ilaha illallah. Lupa lagu mood terkontrol. Ya surah bahasa ulama wa yusamma hilman, maka dinamanya hilman santun. Dengan sabar ketika marah maka disebut dengan santun. Kembin santun nengok segedek karena ucapan terkontrol, tingkah lakunya terkontrol. Wadiduhul humuku, maka lawan daripada hilman, ya santun adalah dungu. Ya serem besar lama. Ya dungu, manusia sak dek tahu kontrol kegedakan elek dengam. Ya suron mun gedak kolen ngeraos bapak ibu ni. Udah ngeras, kok nak sosok piwin wah, mengedak-gedak niki, marak dengan dungu, tingkah laku marak anak koder, kulan anu niki, coba sila cerminan niki, mengedak niki, mau gedak, nih,
bukan karena Allah marah dengan dungu. Bahasa ulama niki dungu. Ya pinter, eng wiwa sarjana, aing wah ustaz. Pada saat niki tidak melihat kedudukan, mun kedek menetau kontrol diri, maka manusia ini menjadi dungu humuk. Paham Bapak Ibu? Ya suruh mut gedak niki pada saat nganjang tukul Bapak Ibu. Itu tukul. Kembien. Karena tukul niki kalau dalam sholat niki tukul niki ibarat air. Ya suruh elek sholat niki karena empat pegawaian manusia niki nganjang. Napi nganjang niki api dan ini jok kiri kanan pasti jok atas lain menapi nganjang diri war napi war nikinya terus ruku ibarat napi angin ya suruh angin ke tutu lain cetot nih ya suruh dengan sak positif ja luar biasa sejuk lagu bahaya mendetau kontrol a angin. Dia tahu kontrol angin dengan sandi-sandi prinsip nurut-nurut bentot ini ambilin angin tu lain bater je keni enteh lalu walaupun lengek milu-milu di diri ambilin bater sangat milu dah lalu juk solah milu juk lengek milu dinar prinsip jadi dengan rukuk itu adalah angin sujud adalah tanah duduk adalah ai ye suron mun nganjang mun jagat gedak niki tukul jama bini tukul aran dijejari waran niki ara bayi entak kembing teben satu paran aran gedak lagu kontrol tetep ar kontrol kembing karena dengan sak tau sabar elek tapi gedak make tepara naran he hilip am tetap wa santun gedak gama anak nyet ada ini anak lagi sholat yes kedi ini nggak masalah niki ya sambil senyum lagu ima noket yes ini lagu sholat-sholat. Maka apa pasti anak itu akan berubah kembir dirubah dengan santun. Nah beda kalau dengan nafsu najak sepir membeli ni merah ni tinggi orang gedek jagur bisa jari ini. Karena nafsu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sak keenam bagian daripada mungkin hani kita ambil ni ada yang pareh mau. Beliau-beliau dikian. Terakhir dikinya yang kan enam dulu ya. Wasabru ala hibzi sirri yusammal kitmani wadiduhul hu hazaku hazaku hu apa? Haraku. Nah, ada haraku ya. Sabar wasabru ala hibzi sirri. Sabar ketika menyimpan rahasia menjaga rahasia karena tiang pulung sami niki pasti bedui sateparan naran rahasia pasti arak batur sakbet amanah untuk menyembunyikan rahasia bahkan ada rahasia keluarga niki sakden perlu tekembe terungkapan nilik dengan ni rahasia sekedik pas saya pas langsung terus kembe sugel merepanak ces jadi dengan sabar elek menjaga rahasia yusammal kitmani make ye teparanan kitman dengan sak tahu sembunyian rahasian batur dengan sak tahu rahasian batur itu luar biasa niki. Luar biasa. Ni susah. Ni semamen
gampang. Kembali ceritaan rahasia seni, seninya, seninya gampang. Kembali beberan rahasia semama. Ah, manusia niki tidak masuk basen ulama niki bagian dari wasobru ala hibzis sirri, yaitu sabar atas menjaga rahasia. Dengan sabar jaga rahasia niki yusammal kitmani, maka itu dinamakan nama kitman, artinya bisa menjemunyikan rahasia batur atau rahasia diri itu. Aniki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, lagu mun elek nabi mun kitman iki mustahil lengek niki iki. Mustahil njak sembunyian wahyu satu sampean si Rasulullah. Lagu mun tiang belum sami iki kitman iki bagus sifat sak baik itu menyembunyikan aib atau rahasia batur. Nambah yang kahan dulu niki nggih. Niki adalah bagian-bagian daripada sabar. Ya suron baru niki luar biasa. Ciri iman sak mantap kuat niki. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru niki langsung memberikan jempol kepada siapa? Kepada para sahabatnya niki, nggih. Antumul mu'minina haqqu wa rabbil ka'bah, bahasa yang baru niki. Kalian benar-benar betul-betul benar-benar betul-betul beriman. Menuah Rasulullah bahasa niki wa betul-betul lah memang niki sak berdua baru, yaitu nasbiru alal bala wa naskuru alal roho wa narda bil qada. Mudah-mudahan niki walaupun sampean niki bagian dari para sabar nggih, bahasa ulama niki adalah 10 lagu yang sampean arah 6 sekedar niki, mudah-mudahan ada manfaatnya niki nggih. Kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mun salah niki ya, memang kesalahan busairi kesalahan busairi sak lemah niki nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.